Saudara, markas Polres Tolikara, Pegunungan Papua diserang sekelompok warga. 5 polisi terluka dan 1 orang warga sipil tewas. Penyerangan markas Polres Tolikara Senin sore dipicu 2 warga yang dipengaruhi minuman keras memukul salah satu anggota Polres di pos jaga. Akibat penyerangan, 5 orang polisi dan 3 warga terluka dan 1 orang tewas saat dalam perjalanan menuju ke RSUD Wamena. 4 unit kendaraan Polri rusak dan kaca kantor Polres jadi sasaran amukan warga. 1 pelaku sudah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada 5 anggota kita luka-luka, kemudian 4 warga luka dan 1 meninggal dunia. Kemudian 4 unit kendaraan Polri rusak karena jadi sasaran amukan warga ya. Kaca mobil juga pecah, terus kemudian kaca kantor yang menghadap langsung ke halaman Mapolres ya, itu juga ada 5 titik. Setelah di dalam oleh rekan-rekan kami yang ada di lapangan, ditemukan DB sebagai provokasi yang memicu terjadinya pergerakan warga ke Mapolres. Ya, DB saat ini sudah diamankan. Ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka.